Aunty Fauzia Nawi, cantiknya dengan menantu yang lawa. Oh my god. Apa ni, video ke? Video. Raja Azura. Oh my god. Kasih jemput. Eh, mesti kena ingat. Orang cantik-cantik kita ingat. Maksudnya, ya Allah, Datuk Yusof Haslam. Terima kasih datang. Di sepanjang program ini didiri oleh kumpulan gendang silat rirama warisan Melayu Cheni Gombak, insyaAllah. Dan untuk mendapatkan keberkatan majlis ini, dengan itu majlis mempersilakan Tuan Haji Abdul Halim untuk mengetuai bacaan doa. Majlis disilakan dengan segala hormat. Bukan ada awalnya, Mak. Eh, macam muka nona pula. Puan Hajah Nurmah Daman Huri wa asyaraha nas'atan salihan wa anbataha nabatan hasanan wa watiha wa syrasahda wa taqwaha fiddiq fiddarai Allahumma asmih sya'nana Allahu yusallim Puan Hajah Nurmah Allahu yasim ulaki walhamdulillah rabbil alamin. Allah Akbar, amin, amin, amin. Semoga doa yang dibacakan tadi diangkat oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama kali Kak Nama ingin panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT di atas rahmat dan kasih sayangnya dapat kita berkumpul pada petang ini untuk meraihkan hari lahir Kak Noma yang ke-70. Mat Allah dikurniakan keberkatan serta diluaskan pintu-pintu rezeki untuk saya dan juga semua anak mak yang lain. Doa mak sudah sendiri ya, anak mak Cuci, Nona, Lydia, Young Boy dan semua anak menantu mak semua. Usia yang begini tiada apa lagi yang Kak Nawan harapkan melainkan diberi kesihatan yang baik, kehidupan yang bahagia bersama anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu Kak Nawan. Tahun ini juga adalah tahun yang amat istimewa buat Kak Nawan. Alhamdulillah Allah izinkan dan memudahkan urusan Kak Nawan selama berada di Tanah Suci Mekah mengerjakan haji pada tahun ini. Kak Nawan bersyukur sangat-sangat sekali lagi. Thank you.
mak, yang ni mahal mak. 5 tingkat mak, 5 tingkat. Wah, 5 tingkat. Sekarang ni mak kena kat tepi cantik. Nampak mak punya baju. Nampak baju mak full, mak kat tepi. Ha, mak kat tepi. You all berderet ya anak-anak. Jalan ke sikit. Okey. Panas. Membontak membuat. Eh, bergaduh pula. Kita bagilah muzik sikit background. Background muzik. Selama 35 tahun dia bersendirian dan saya kenal dia daripada zaman dia budak lagi saya rasa. Orangnya tak banyak cakap tapi kita boleh baca kesedihan dia daripada mata dia. Ya, kau jangan campur boleh tak? Kau jangan campur boleh tak? Allah, Allah, dia nak ambil juga limelight orang. Tuh, macam ni lah tak ada limelight nak ambil limelight orang. Kan? Tapi Norma, Kak Ya rasa dari awal Kak Ya kenal Norma sampai sekarang Norma tak pernah berubah. Norma pernah kerja dengan arwah anak Kak Ya. Dan dia selalu cakap, Mama, kalau Mama tu, adik Norma sangat disiplin. Dan Kak Ya dapat rasakan apa sahaja yang Norma buat. Kan? Norma selalu dengan Kak Ya kan, cakap dekat Instagram tu lancar je, dia pergi satu nafas. Tapi bila kita nak bagi ucapan yang macam formal sikit ni, macam memanglah kata-kata pertama kali sayang buatkan birthday mak yang boleh jemput kawan-kawan yang selama ni kalau kita buat pun yang kita je lah nak beranak. Tapi kali ni saya nak buat lebih sikit sebab mak umur 70, special sikit lah. Ini tandanya membalas jasa mak. Daripada dulu waktu kita kecil, mak syuting, mak macam mana beratnya besarkan kita 5 beradik. Kita minta lah apa saja, tak pernah tak dapat. Ya betul, sayang mak. Membesar dengan penuh kasih sayang. Lepas tu kita orang memang tak ada tekanan. Macam kan budak-budak remaja sekarang banyak kesanan, tak puas hati dengan mak, apa mak bapak. Kita tak, kita memang tak ada. Kita childhood kita memang gembira. Cuma bila dah kahwin aja hati, dapat hati dapat apa. Bukanlah laki tak apa-apa, kita pun mungkin lah tak apa-apa kan. Dapatlah tu tak apa-apa. Bukanlah itu mak. Nak puji mak ni. Nak puji mak ni. Kita ni membesar dengan penuh kegembiraan tau lah. Orang kita budak remaja, memang kita membesar dengan jaya ni lah. Hai semua, Assalamualaikum. Darmara, ya Allah rindu dengan semua orang. Waalaikumsalam. Sama yang king tu. Okey, mak muda selaku anak saudara yang ialah dalam keturunan kita orang, kira boleh kira berapa yang sambung legacy mak muda
Lin rasa Lin salah seorang lah kan yang berlakon ni. Alhamdulillah. Berapa kali kamu nak jadi rumah kahwin? Yang pertama? Yang kedua? Yang kedua saya tak tahu. Mana boleh tak tahu? Manap, nama yang laki kedua Manap. Manap. Oh Manap. Kalau dia senyum tandanya hati jemawe. Woo! Halo, 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 halo,